terlalu semangat karena malam hari ini tuh grand final The Voice Kids Indonesia loh. Oh my god, gua ngefans jam banget. 6 sore nanti. Malam ini ya? Malam ini. Oh, pantesan. Muka. Oh, tunggu sebentar. Udah pede loh. Nuka, nuki, nuki, nuki. Bapak, akibat perbuatan bapak, coba di zoom. Coba di zoom. Ya, oh, sombrannya copot. Soalnya saya sampai copot. Mata nyampe copot, ibu. Aduh. Makanya bu, pakai sombran jangan endorsan. Beli dong. Saya kecolok mata saya sendiri. Heran. Tapi yang pasti, sebelum kita ngobrol, kita pengen nyapa dong teman-teman di sini yang sudah dari Star. Dan juga sekali lagi kita tepuk tangan buat grand finalis The Voice Kids Indonesia. Gimana kalau kita tes kekompakan? Betul, ini kan ibu hostnya. Ini ada grand finalisnya. Ya kan, udah berapa lama ini The Voice Kids? Udah jalan dari bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November, udah 3 bulan ya. Berarti harusnya udah kompak antara host, juri, kontestannya. Gimana cara tes kekompakannya? Silahkan, Om John. Langsung. Gimana nih kita mau disuruh ngapain sih? Adik-adik yang umurnya 20 tahun ke bawah boleh di sini. Ikut. Okay. Maaf Bu. Ya. Hei, ngaku-ngaku semuanya. Yang 20 tahun ke bawah. Ibu umur berapa Bu? 20 tahun ke bawah. Semuanya mau kesini 20 tahun ke bawah. Yang anak-anaknya 20 tahun ke bawah kesana. Sedikit. Kamu depan. Jadi mainnya gimana Kak John? Ya. Aku di rambut bagus-bagus disuruh pakai helm. Nah, nanti Kakak Eca. Bentar. Ini perlu banget pakai helm, ini udah helm loh. Bukan, ini kan gamesnya Kakak Eca. Oh iya, oke. Di sini manggil Kakak ya, bukan Tante ya? Kakak, kalian manggil aku apa? Kakak. Oh, enggak terasa jadi bangga dua ya. Bila Kakak, oke. Okay. Udah tahu kan ini Tante Cipan, ini Om John ya. Maaf, kenapa Anda sendiri Kakak, saya Om sih Tante? Padahal kasih, anak ya. Anaknya okay. Sepantaran ya, Bu. Sepantaran bener. Nanti waktunya cuma 1,5 menit, kalian lebih harus lagi. Aturannya adalah kalian harus ya, memberikan pengarahan kepada Kakak Eca. Dan dia nanti akan menebak tentang clue-nya adalah judul-judul lagu. Waduh. Ini kan The Voice Kids kan nyanyi kan. Pakai gerakan lagu. Atau pakai kata-kata? Pakai gerakan, tidak pake boleh bersuara sama sekali. Susah ya? Amat. Udah tahu dong. Oke, Kakak Eca ditutup dulu ya. Eh Pak, sama kan ini. 1,5 menit ya. Awas kalau ada bisikan-bisikan okay, ya. Okay. 1,5 menit untuk 6 orang loh ya, jadi jangan lama-lama tiap orang. Oke, okay. Pakai gerakan. Kita mulai dari sekarang. Enggak boleh, boleh pakai mulut. Gestur aja, gestur. Oke, oke. 1, 2, 3, ayo. Aku, kamu. Inggris. Me and you and me. No. We are together. No. You and me. M. Oke, okay, pas. Next. Next. Hey. Bapak, ini bukan judul lagu. Injak. Bukan judul lagu. Lantai. Floor. Dancing in the floor. No. Gimana? Bukan judul lagu. Semangat, semangat. Aku. Betul. Next. Ini juga bukan judul lagu, ini barang. Apa? Barang. Ya. Apaan? Alat bantu. Kursi roda. Ya. Sepatu. Pinter. Yes. Ayo lagi. Meja makan. Rapi. Lagi. Ibu-ibu soalnya apal banget furniture. Luka, ayo dong luka. Kebon, luka. Bapak, cepat. Waktu habis. Durasi habis. Dada, jam tangan. Tek. Salah semua, ibu yang pinter dong. Waktu habis. Yang cerdas, Apa? Apa, mau cekek dia? Gimana? Itu betul. Bagus. Cekek dia. Apaan ini masih judul aku apa? Waktunya sudah habis. Dan semuanya bisa ke tempat. Jangan kasih tunjuk dulu. Tadi udah berhasil panggung I want you gagal ya. Oh. Bukan kamu aku N ya. Kursi roda bisa, sepatu, meja makan bisa. Yang terakhir kayaknya susah banget diarahin ya. Makanya apa diperluas sih dong wawasannya sebagai host. Apa sih? Orang kosong ada apa-apa. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka tuh kami tipuan banget, tipuan banget nih. Dia udah ngotot-ngotot. Empty. Kosong apa? Habis gayanya begini. Oke, tepuk tangan dulu buat kekompakan. Ya, tapi kita akan kerusuhan lagi dengan grand finalis The Voice Kids Indonesia yang bersiap-siap untuk nanti malam pastinya. Yes, pastinya. Dan juga ada hostnya, kita akan korek-korek dulu sebelum mereka perform. Tetap di ada-ada aja.